Musik edukasi itu adalah salah satu peminatan dalam UPH Conservatory of Music, di mana dalam peminatan ini mahasiswanya akan diajarkan untuk menjadi pengajar musik di masa depan. Beradaptasi dan mempersiapkan kondisi yang menunjang pembelajaran, seperti mempersiapkan mic dan speaker, mempersiapkan tempat yang nyaman, tetap melakukan rutinitas seperti makan sebelum kelas, dan mencatat. Salah satu tipsnya adalah dalam mempersiapkan materi dalam bentuk slide atau video yang menarik, khususnya bagi siswa anak-anak. Nah, teman-teman, kakak mau ngajarin dua tipe clap nih. Yang pertama 2 clap sama 4 clap. Apple 2, watermelon 4. Watermelon. Watermelon apple. Buat teman-teman semua, ayo tetap semangat meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tetap lakuin apa yang jadi bagian kita. Perluas kemampuan dan kapasitas kita. Pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan, God bless.